Itu sangat ditentukan oleh SDM. Kemajuan di suatu daerah itu sangat ditentukan. Ekonominya kuat, tetapi SDM-nya kurang, lemah. SDM-nya kuat, tetapi ekonominya lemah. Maka pasti suatu daerah itu tidak akan berkembang baik. Jadi pendidikan itu sangat penting. Sehingga saya harapkan kepada semua anak-anak generasi muda yang ada di sini, jangan ada yang putus sekolah. Biaya SPP dari SD SMA sampai dengan SMA, dari TK SD sampai SMA ini, kami tidak pungut biaya. Kami di sini pemerintah tidak pungut biaya, itu biaya bebas. Pemerintah siapkan dana operasional kepada sekolah-sekolah itu supaya anak-anak itu harus mendapat pendidikan gratis, tidak boleh mengeluarkan atau membebani orang tua untuk harus memungut biaya dan lain sebagainya. Tapi kami harap kemudian menyangkut bantuan kepada mahasiswa, itu bantuan dana mahasiswa sudah ada. Itu waktu lalu dana 10 miliar yang kita sudah anggarkan ada, tinggal karena ada kesibukan-kesibukan waktu lalu saya keluar dan itu tidak sempat, sehingga dalam minggu ini kita segera salurkan ke kota studi masing-masing supaya adik-adik yang mau sekolah ini. Kemudian saya juga kalau ada anak-anak juga yang lulusan SMA tahun ini, ada yang mau masuk sekolah kedokteran, mereka harus lapor ke saya supaya saya harus bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita buat MOU supaya anak-anak juga asli berapa orang kita harus kirim sekolah dokter. Karena dokter ini orang dari luar, saya akhirnya dia tidak bisa tahan di sini. Ada masalah sedikit, ada insiden sedikit, dia orang yang kita lari. Akhirnya kita kesulitan untuk penanganan kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga saya harapkan ada anak-anak juga yang harus masuk jadi tenaga dokter, perawat, bidan, apoteker, farmasi, semua. Ini rumah sakit kita ini sudah ada. Ini kita butuh sekarang untuk dokter. Dokter jadi ada anak-anak juga yang selama ini sudah dibantu dari dana APBD juga, kalau sudah selesai harus datang layani di sini. Ada beberapa anak-anak juga yang mereka sudah janji dengan Bupati Almarhum bahwa kami selesai sekolah dokter, kami tetap kembali ke juga mengabdi di sana. Tetapi setelah kita bantu dana, sampai hari ini orang tidak mau datang mengabdi di sini.